Butuh jahitan, biar aku bantu. Assalamualaikum semuanya and welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Pira-pira si Bona Gaming. Aku upload cuman mau ngabarin kalau aku tuh masih hidup, guys. Aku masih berada di dunia ini ya. Meskipun sudah terlalu lama tenggelam, tidak, tapi ini upload tandanya aku masih hidup ya. Pokoknya kalau akhir bulan udah enggak upload, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Enggak, aku sehat kok, guys. Cuman emang uploadnya tiap akhir bulan gitu. Jadi kalau abis upload menghilang, upload menghilang, emang gitu, guys, siklusnya ya. Jadi ini tanda upload berarti ya aku masih ada gitu. Gimana kalian kabarnya? Sehat? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan makasih yang dapat notif masih tetap setia buat nontonin aku. Aduh, ini gak ada yang bantu, ini aku mati, guys. Aduh. Ya, jadi hari ini aku mau review skin Melissa, iya. Yang Starlight bulan November, sekarang Starlight sekarang. Ya, gitu ya, telat banget ya, harusnya pas awal bulan. Ya udahlah, enggak apa-apa. Karena bulan November kan ulang tahun aku, jadi aku bebaskan ya, guys ya. Main aja. Anjay, ulang tahun. Ada yang masih ingat enggak ulang tahun tanggal berapa, guys? Ulang tahun bulan November, tahu, awal sakit-sakit. Ulang tahunnya bulan November tahun, nanti kalian ucapin ya tanggal 29 November, ucapin HBD ke aku. Soalnya aku udah gak punya temen, guys, aku cuma punya temen online. Sedih banget pingin diucapin ulang tahunnya. Dulu suka bilang, kak ucapin ulang tahun dong, gitu kan sekarang ini. Nah, ini kita pakai skinnya Melissa yang Starlight. Aku mah pasti bilangnya bagus-bagus aja sih, soalnya ya skin MM pada bagus-bagus, yang pada bagus-bagus. Oh iya, iya, ini ya, teman-teman, kita siap-siap mau nge-ganking ya. So, tadi aku udah mati sama mereka. Btw, sekarang udah kayak mulai musim hujan gak sih di kalian? Masih, sorry, apa? Udah mulai hujan gak sih di aku? Udah mulai hujan-hujan mulu. Jadi ini tuh kayak pilek-pilek gitu. Gak enak badan juga. Huhuhu. Jadi kayak rada mindeng, kalian tau gak kalau mindeng apa si suaranya tuh jadi ini loh, apa namanya tuh, mindeng. Aduh, wih, gototnya loncat, sut, ayo, tartar, pundur, tuh kan, tuh kan banyak yang datang ke sini. Kenapa sih banyak banget yang datang ke sini? Ini kayak tidak ada gawe saju. Sepiarnya nembak, guys. Aku teh sebenarnya tuh sangat sedih, guys, dengan YouTube aku gitu kan. Udah berapa bulan ini emang viewernya sepi, 1000 aja nggak nyampe. Kata kalian harus gimana ya, guys? Tapi kalau bilang itu kan karena kakak jarang upload. Iya sih, emang bener juga. Aku matiin. Iya, bener juga, emang jarang upload. Terus mungkin kontennya juga kan jadi kayak gini ya, istilahnya downgrade gitu. Tapi gimana, guys, aku pingin nge-YouTube lagi. Tapi akunya, sebenarnya sih akunya yang gak ada waktu buat bikin konten di atas. Padahal udah upgrade PC dan lain-lain ya, malah jadi gak update. Jadi kayak udah terlanjur nyaman gitu, guys, dan keadaan ini. Soalnya suamiku memanjakan aku, apa ya? Jadi dia nggak ngewajibin aku buat apa namanya teh, apa, sering-sering upload gitu-gitu. Jadi kayak dia bebas aja gitu, suka-suka aku mau upload mau kagak. Juga kan main Mobile Legends terserah aku kan mau ngupload mau enggak gitu kan. Cuman kayak tapi ngeliat analitik YouTube suka sedih aja, ini panen kill gini, guys. Ya jadi aku tercurhat dulu gitu, guys, kayak sebenarnya sedih juga sih. Menurut kalian mending real life-nya real life bahagia apa mending medsos bahagia, guys? Kan secara medsos nih aku nih sepi gitu kan, ditinggalin kalian karena aku yang ngilang sih ya. Tapi real life aku
tenang gitu guys di real life. Kata kalian mending gimana sih, mending real life-nya ini apa mending di medsos gitu guys? Tapi kadang aku juga pingin kayak dulu lagi gitu guys, live streaming, ngomong-ngomong sama kalian, cerita-cerita dan lain-lain. Kayaknya udah gak bisa deh. Lagian udah pada lupa kali ya, udah pada sibuk-sibuk sendiri juga. Mungkin subscriber aku juga udah pada kemana ya guys ya. 800 ribu orang ini sudah tidak tahu kemana. Tapi ya udahlah, aku harus menerima kenyataan. Cuman aku gak tahu nih kedepannya nih channel bakal gimana gitu ya. Mau bakal gini-gini aja gitu kali ya. Tiap ada review skin. Tiap kagak ada ya kagak ada. Apa begitu ya guys. Tapi kayak ini sampis banget. Apa aku bisa live streaming ya guys? Pengen sih live streaming game horror gitu. Capi-capi takut. Tapi pengen live streaming game horror. Anime aku mau mati guys di ganking. Tolong. Nah udahlah, aku udah mati guys, gak apa-apa lah. Nih, kita end cepet aja deh guys. Kan kayak seru kali ya waktu dulu, karena aku pernah game live game horror itu. Cuman pinginnya ditemenin si apa Pak Su, cuman si Cuil juga berani tuh kalau apa main game horror. Tapi kayak seru nggak sih kalau main game horror guys? Mau kalian gimana? Pingin deh kayak. Siapa tahu ya, aku main game horror live streaming gitu-gitu ya, bakal rame lagi channelnya ya nggak sih, ya nggak sih guys. Kalau aku live streaming, jadi kayak konsisten live streaming lagi, bakal rame lagi ya nggak, ya nggak. Jain dulu atau biar aku teh yakin gitu guys. Benar nggak ya ini teh aku teh gitu. Kita mati, nice. Set. Itu tuh gataknya. Ah, itu tuh si Bruno. Siap. Kemana dia? Gitu deh. Jadi hari ini review skinnya ngapain ya? Sebenernya aku gak nge-review-review banget. Cuma kayak ingin ngobrol-ngobrol GJ aja sih. Ya benar, ingin memastikan bahwa aku tuh hidup guys. Karena udah kelamaan gak pernah ngupload sih, jadi bingung. Terus kayak kalian sekarang udah tahu bentukan aku sekarang gak sih? Bentukan anjay, muka aku apa itu di aku yang gimana. Tuh kan batuk. Ya udahlah, mungkin aku ngobrol-ngobrol sampai sini aja kali ya. Aku ngomong-ngomong apa lagi, nanti kalian lihat aja ini sampai akhir menang apa kagak ya. Jadi pamit undur diri and see you in the next video. Bye bye. Ucapan lebih sakit daripada pedang.
Jika penyesalan memiliki rasa, Thank you.